mengadukan organ tunggal untuk kemaksiatan itu hukumnya haram disumbang. Yang sah lagi dosa ente yang nyari sumbangan. Kenapa? Bapak ibu ingat, yang memfasilitasi kemaksiatan dosanya lebih besar dari maksiat. Mulai gunting tujuh bulan, siap telah namo. Cari-cari lah namo, dipotilo kan anak ni lah, anak atau betino. Siap telah dua-dua. Kalau Lembang lemak, tanang mas cek, tina cek mas putar. Oh tina, cek mas. Nah tanang mas cek. Yang selalu ni jauh, dalmo, muter, kotak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayan di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Kita maulud ini nyeritakan cerita Nabi. Ya sudah.
sudah nanda kita judulnya Maulud Nabi, kita lupawe majelis taklim. Majelis taklim tapi nyeritakan sifat-sifat Nabi Muhammad, ajaran Nabi. Takalulah ayah kakek minta syafaat, minta pertolongan. Tapi wong ngadokan acara kelahiran Nabi Muhammad tidak setuju. Agak bingung nyawab. Agak bingung. Kalian ngomong wong kafir lemak nampoknya. Karena sama-sama cewek ini jadi susah. Jadi jawabnya sih kok, lana amalna walakum kami jangan saling ganggu diri. Kau tidak setuju sudah. Kita ni yang susah bapak. Wong yang tidak setuju ni cuhutian dengan wong yang ngawiket. Ini yang galak naik dalam. Ada wong pergi yasin, pergi tahlil. Dia nanda tahlil, dia nanda pergi yasin. Dia sudah lajulah. Dan jadi soal buat kita. Dia nanda makan mau maju, sudah lajulah. Nah yang galak dagang naik wong hilang dari kepala ni. Buat apa kamu yasin? Ati gunung, talil buat aku. Mau aku mati payah baik. Makanya dia yang lagi mau doa. Yang gawi model macam itulah. Yang galak 110 jadi 220 pola. Yo, sebenarnya tidak perlu kita besar-besar. Cuma pegel hati ini. Setiap waktu, itu di TV-TV itu. TV Roja. Dan di luar Roja, hati-hati kamu buka bola-bola. Tidak usah dibuka TV Roja. Itu penyebab-penyebab kebencian-kebencian. Walau ada hadis Nabi, kalau sudah berkumpul satu kaum, mereka sudah yakin dengan berdatang orang yang menghancurkan faktur, bunuh orang itu. Nah, jadi kita khawatir itu salah pemahaman. Kita juga bapak ibu mengatakan maulud ini bukan tidak kasih contoh. Yang nyontohkan kita mengatakan maulud ini ulama-ulama besar. Di antara Imam Hasan Basri disebutkan dalam kitab I'anatut Thalibin. Di situ disebutkan kata beliau, kalau aku laukan ali, seandainya ada bagiku harta emas sebesar gunung Uhud, kuhabiskan buat acara maulud Nabi. Kalau aku punya harta emas sebesar gunung Uhud, kuhabis-habis ke buat maulud. Kalau kehebatnya kita lembur. Sangkan maulud itu nak dibesak ke tu, ada apa? Cak hebatnya maulud itu ada apa? Sampai Imam Hasan Basri, hartanya emas besar gunung Uhud nak dibuat di maulud. Kalau kecak hebatnya ada apa? Ada apa ni dalam acara maulud itu? Karena mengadakan acara maulud ini bapak ibu bukti dari kecintaan. Kita ini kapan sudah cinta bapak? Kan syarat cinta ini dua. Berkorban, berjuang. Pokoknya ngirim surat. Sampai ke surat ini sana. Zaman masih ngirim surat. Ngirim SMS, Facebook, apa WhatsApp, BBM. Ngatakan cinta, berjuang. Bahkan bermodal. Memang tak bermodal? Tahan datang. Nemui dia, awak makanan. Tahan nyewa mobil, tahan nyewa motor, nak kali kumar dinoi, tahan dijual, dia minta antarkan pergi, diantarkan, dia sedekah, ngewangi pegawai, biar
ngembe apa? Ngembe hati, perjuangan. Itu cinta. Kalau ada mengatakan hukum maulid itu bid'ah, seset. Oi, hukum ada lima. Selama kita dengar doping hukum ni, hukum ni ada lima. Haram, wajib, makruh, sunat, mubah. Mana ada hukum bid'ah? Hukum itu bukan bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Nah, tapi itulah Bapak. Kalau gawe-gawe positif model macam ini, Bapak nak berjuang. Kalau jadi ini jadi alasan yang apa nak? Ujar. Padahal berhenti jadi. Nah, coba kalau gawe-gawe yang bukan sifat yang positif, sifat ibadat, ikut ujian kredit petir. Masih. Maka itu Bapak, uang membuat baik ini pahala besar, halangannya juga besar. Jadi kesimpulannya nak masuk surga itu mah? Mahal. Ya, Bapak ini sejam Pak, pukul 10 kan? Iya. Lebih dari situ Bapak tak sanggup. Kesian yang tua-tua. Hah? Jadi kalau Bapak coba itu ngadu kenedaran minta sumbangan maulud susah nyari. Tapi giliran organ tunggal 17 Agustus, masya Allah, alam kecak muda yang dapatkan duit sebanyak itu. Padahal itu Bapak nyumbang itu walaupun 5 rupiah hukumnya haram. Uang ngadukan organ tunggal untuk kemaksiatan itu hukumnya haram disumbang. Yang sah lagi dosa itu yang nyari sumbangan. Kenapa? Bapak ibu ingat, yang memfasilitasi kemaksiatan dosanya lebih besar dari uang maksiat. Coba kalau dituduhkan organ tunggal berjoget pemalam-malam, bercampur lanang betina berjoget, yang ngilek, yang narkoba, yang jualan bil. Kalau tidak diadukan itu, mana itu manusia itu? Maka itu dalam hukum Islam, yang memfasilitasi kemaksiatan, dosanya lebih besar dari yang maksiat. Kita punya warung, kita punya warung jual bil. Bil kan? Masih ada bil mainnya? Atau? Toa. Budak ini nak minumnya Bapak jam 11 malam, jam 12 malam misal. Meli ke pasar ya, oh. Toko-toko sudah. Ah, di mana lah ya lo kak bilin? Mana batas dinginnya ini? Jadi kawan, toko mamang tuh ber. Jam berapa begitu ngetok ada? Ngetok ada ya. Maka yang jual bil itu hukumnya dosanya lebih besar dari yang minum. Karena dia hanya memfasilitasinya. Maka itu para pemimpin itu harus dipilih orang yang ngerti agama. Jadi berbuatnya benar. Macam maulud, nyumbang maulud. Makin nanya bro, lo kamu makan apa kamu? Minuman di larang. Ya sudah, carilah tempat lain ya kek. Kalau jatuh, itu kan menurut nambahin. Sangkuk itu kalau menurut jubi. Oh iya, nah, sudah. Kemelo sekian, kok kami sah mengaji ini. Woi, dah pulang nak sah aja sih, penting ikhlas. Benar tidak salah. Tapi nyingok kenyo Bapak. Kalau kita mengkaji, mempelajari tentang diri kita ini, kelebihan kita kan umat Nabi Muhammad. Hai Pak, tidak kati ukuran ni. Tidak kati ukuran ni Bapak Halto. Tidak kati ukuran ni lah untuk membalas budi Rasulullah. Kita datang ke majlis boleh pahala. Datang minyuk makanan. Kita maha pak, datang ini bukan ngaduk makanan. Maha, seribu kali mahal. Men kalau tidak minyuk, tanya. Ya mungkin panitia terlibat. Bumpo, bahkan ini bahannya. Ya. Mungkin dulu. Besok ada pak pelanjur jualan lempur, jual kuih. Asal cuman kita datang itu tidak ada lain kecuali berharap ridha Allah.
supaya kita tercatat orang yang cinta ke Nabi dan tercatat orang yang ibadah. Masuk ke majlis, didoakan oleh malaikat. Di rumah jelek, siapa yang pahalanya besar? Yang pahalanya besar, yang duduknya nyender. Itu bapak pahala lebih besar dari yang kita nyender. Apa Ustaz? Kalian di akhir kaget, yang bakal jadi saksi membenarkan dia hadir dalam majelis itu adalah satu lending, dua lantai. Yang lending ini ngomong, benar bapak mau nyender ya. Lantai benernya. Nah kalau kita yang tidak nyender, lantai, yo. Ia tetap nyender. Datang boleh mahalo, boleh ilmu, boleh makanan, boleh doa malaikat, seluruhnya dapat. Tetapi apa yang tak kalah? Karena mereka belum tahu keutamaan pertama. Kita ngadakan maulud ini bapak, ibu sekalian. Paling tidak kita untuk mendengarkan beberapa cerita tentang Nabi Muhammad. Kalau nak cerita kita habis. Tak habis. Kalau seluruh pelajaran itu datang dari Nabi kali. Ya. Cuma bapak mungkin nak ngawali ceritanya. Jangan sampai kita ni muat malu. Misalan, ada orang nanya semua kepada bapak ibu. Kamu ngadakan maulud terus yo. Berarti memperingati hari lahir Nabi. Yo, berarti memperingati lahirnya tanggal kelahiran. Yo benar. Kalau Nabi Muhammad itu masih hidup, berapa umur? Nah, perlu itu dipikirkan. Nabi Muhammad itu kalau masih tercokok, berapa umur? Macam-macam yang nyawab. Karena nyawab, sekendak dia. Nyawab ini tidak boleh basing, Pak. Mesti ada ilmunya. Pernah baca kitab, pernah belajar, baru nyawab. Kalau belum pernah belajar, lemak diam. Anu, sekian. 1436, itu kan hijrah. Kalau hijrah, 1436 hijrah. Nah, waktu Nabi pindah, umur berapa? Itu baik tambah. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, itu umur berapa? Nah, nyari pulau. Nabi pindah ke Madinah tahun ke-11 dari kenabian. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40. Kalau ke-11 dari kenabian 5. Tambah. Jadi 1487 tahun Nabi itu kali itu umurnya. Udah, ingat kan itu. Jadi panitia mati itu masjid musola bagus juga kalau bikin undangan. Undangan perayaan memperingati hari lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke 1487 tahun. Jadi ku ngapa mak ini ku 1436 ngapa kata 7 ini umur Nabi. Kita ni melak-melak apa bos? Ayat nak bikin aku kalau kita ni bapak keliling kita ni banyak orang yang jahil. Orang jahil tu bahasa Arab, bahasa Palembang cerutian. Tak perlu ditanya, perlu tahu juga. 1487 tahun bapak. Sampai saat ini pelajarannya bahkan sampai kiamat dijamin tidak bakal berubah. Siapa yang pemimpin umumnya 1480 sekian tahun yang sampai sekarang menjadi panutan tidak berubah? Siapa? Indonesia yang berubah-ubah? Habis Pak Soekarno, Pak Soeharto berubah pulau. Dari Pak Soeharto ke Pak Habibie berubah pulau. Pak Habibie ke Mega berubah pulau. Mega ke Gus Dur berubah pulau. Zaman Gus Dur PKI boleh lagi. PKI boleh lagi keluar, ditarik undang-undangnya. Wong agama-agama lain ini diberi kebebasan. Itu zaman Gus Dur. Gus Dur selesai. Mau apa pula? Pak SBY? Nah. Pak SBY terakhir, Pak SBY bukan jadi presiden terakhir. Irin Siwo
peplot, tapi wipot, yang tempat emas itu. Wipot. Nah, tidak diizin lagi. Ganti dari Pak SBY naik Mangkowi ini. Nah, diperpanjang pula izin. Nah, coba. Berapa tahun kamu? Petahun berapa? Tapi ajaran Nabi dari dulu. Bahasa Palembang dari mulai kejam sampai melek. Dari mulai ayam berkoko sampai ayam nyakuk diatur oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Pak Bu, ada wong agama lain agama lah, masuk Islam. Kalau aku umroh, aku tanya, Mbak agama ini? Iya, bahasa benar. Mbak, agama Mbak ada enggak yang ngajarin cara berpakaian, cara bersuci? Enggak ada, Pak Ustaz. Enggak ada. Bisa-bisanya kita aja ngatur. Cara cuci pakaian, cara itu bisa-bisanya kita aja. Kalau kita enggak tahu lah. Nah, ngelahir ke Buddha, dari mulai lahir sampai mati ada Tuhan. Lahir di atas telinga kanan, dikemahkan telinga kiri. Puji Nabi ngapo? Supaya tidak terkena penyakit umusibian, penyakit budak kecil yang payah diupati. Diatankan telinga kanan, ngazankannya ibu-ibu, jangan dimandikan dulu budakku. Begitu dia keluar dari perut, dipotong apanya? Pusat tali pusatnya, langsung diatankan. Habis azan dikomatkan telinga kiri, kau dimandikan. Atan cepat ibu, jangan lagu Mekah kering. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kering ibu jangan kering. Tujuh hari dari dia lahir, Imam Nawawi mengajarkan kalau bunting tujuh bulan siap kelanamu. Mulai bunting tujuh bulan siap kelanamu. Cari-cari lanamu, dipotigokan anak ini lanang atau betino, siap kelam dua-dua. Kalau Palembang lemah, tanang mas cek, tina cek mas putar. Oh tina cek mas, tanang mas cek. Yang selalu ni nyawo, dalmo, muter, kota. Cina. Jadi begitu berdengek dia lahir, itu namo taruh di bawah bantalnya. Jingok masanya tujuh hari, dia tidak nangis, berarti cocok ngamuk sama dia. Sudah dari seminggu. Nah, namo diajarkan. Dimbenglah namo-namo dari namo Nabi, namo malaikat. Supaya ini budak, kita aja ngomong kakek dolar besar. Nah, namo kau si Agung. Alti Yoni, ini kendaan papa ni, namo kau namo itu supaya kau sesuai dengan namo. Dia berpikir, karena kan budak tak tahu di kendak orang tua. Aku ni pak namo Taufik. Kalau Taufik be umum penolong, umum dia benar, penolongnya benar, ditambahlah Ahmad Taufik, penolong yang teruji. Berarti gak lebih baik deh. Kabul hajat orang tua, mandi kong mati, ngajar ngaji, ngurus si wong mati, nyolat ke jenazah, maca telkin, ceramah, maca berzanji, merhaba, magi ke surat undangan, ngabis-ngabis makanan. Kalau dengan nama Taufik, penolong umumin
maling ditolong. Dilaku-laku ditolong. Tapi dah yang pakai Ahmad, Ahmad Taufik. Jadi, oh penolong, tapi yang baik. Ada pengaruh itu dah. Kita juga menjunjung nama anak harus sesuaikan, disesuaikan nama dengan pendidikannya. Hari ketujuh tadi sudah disiap nama. Kalau mainnya hari kan lemak, unting 3-4 bulan sudah baca di gawat kuku gede, dijinguk udah. Nah, USG. Waktunya di TV tadi, tangannya tadi itu telingkuh banget. Rupanya sampo ini kalau kemaluannya rupa tunjuk. Bisa jadi. Selagi dia belum keluar, itu masih hak milik kau. Tak ajar, nanti itu tak ajar. Kalau orang tua dulu, botik ini nyingok tangan ngapur sino, nyingok dari perutnya. Kalau perutnya bulat, kalau dia agak tinggi, tipis, kalau bisa dia tegak, botik. Disuruh nunduk, tidak kejingokan jempolnya, kembang. Buang dulu. Maka zaman Sayyidina Ali, ada ibu-ibu berebut anak. Berebut. Yang ini ngaku anak tanah, yang ini ngaku anak tanah. Jadi betina dan diakui. Kata Sayyidina Ali, nak nyingok ke nyelanang betina, coba siapkan cangkir injuk banyu, mek banyu susu masing-masing. Banyu susu, dimek, masuk dari banyu. Yang banyu susunya tenggelam, itu lanang. Yang timbul itu betina. Tak jadi bohongi. Sudah selesai. Zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud, betino dan ini tetangga. Nitip anak, anak dititip ini mati. Mati, hasil dia mengakui anak tetangga itu anak dia. Anak aku nih yang ini, anak aku. Yang mati tadi dekat tiungku. Kalau hasil ribut, ngadepkan Nabi Daud alaihissalam. Ya Nabi Allah, aku nitip ke anak Nabi, tak tahu mati. Puji dia, padahal ini anak aku, anak dia yang mati. Bingung Nabi Daud. Mak, mana nak ngigin dia? Sudah di Nabi Daud. Ada. Bingung Nabi Daud. Nabi Sulaiman maju. Nah, coba. Ina ribut. Walah nak ini. Sudah, Pak. Jangan sarung gini. Belah dua, Pak. Nah, nyawab betina itu. Benar. Kata yang uji tidak benar, benar tu adil ya Nabi Allah. Tahu apa mana? Ya Nabi Allah. Wahai pesuruh Allah Ta'ala, daripada anak ini dipotong dulu, aku rela. Biar kelanjut ke dia kalau memang dia benar. Kata Nabi Sulaiman, abah, ini anak orang itu. Tidak ada umat yang rela anaknya dipotong. Yuk ke dia. Ini pemohon dengan ancam hukuman. Nah, itulah namanya Nabi cerdas. Kita ini pejabat ini kelihatan cerdas. Sehingga se-Indonesia ini kongkongnya sakit kalau timbulah BPJS. Kuncinya benar itu. Kalau sehat se-Indonesia BP, banyak penyakit zaman sekarang. B banyak, B penyakit, J jangan, S kalah. Belum sakit lagi larang tahu lo kamu. Sebulan 50 mayat. Tambah mayat kena denda. Ada yang melok 50, ada yang 30, ada yang 25, macam-macam. Jadi kesiko duit itu dimasuk ke bank, dibunga pula. Wong aja dengan aku, mana nak ustaz? Aku pribadi, aku, biniku, anakku,
Puhalam ke dalam BPJS. Ngaku mah itu Ustaz. Puhalam ke. Ati kecil ku tidak nerima tukang beca ngobat yang kusakit. Tukang gontong ngobat yang kusakit. Sopir oplet ngobat yang kusakit. Aku tidak nerima. Dan bahkan mereka yang ikut, yang miskin, yang tidak mampu itu pun dipaksa untuk ikut. Sehingga mereka belum sakit, uang uang duit dan minumannya galau. Haram bapak, haram. Aku dah ngajak kamu untuk aku. Itu alasan aku tak melok. Gara-gara BPJS, laju rumah sakit tak muat lagi. Zaman kata BPJS pun muat, ayo rumah sakit. Zaman melemah BPJS bapak, wong sakit pacar, bayar itu bayar. Rumah sakit bapak, kan kita modal BPJS, cak salonnya nyari kamar. Dipejer-pejer tuh. Ada yang nyamuk tinggal 2 kali. Masih belum boleh kamar. Sampai mati di gang sulap, yang bunting terberanak. Banggo pemerintah sekarang, banggo. Hah, ini perasaan. Dari mulai hamil, disiapkan namo. 7 hari, kata Nabi. Kalau sampai hari yang ketujuh, apa tugas kita untuk ada 3? Menamui dia, mencukur rambutnya, dan yang ketiga mengakekahkan. Jadi hari ketujuh itu dibotak ke rambutnya, ditimbang sama ukuran apa. Kalau kita belum mampu, timbang dengan emas. Misal rambutnya 4 gram, emas 4 gram berapa? Misal 300, 3 kali 4? 200. 1 juta? 200. Keluar ke 1 juta 200, bagi ke budak-budak miskin. Kalau kita mampu, kalau tidak mampu, 4 gram tadi dikalikan 4.